Indonesia. Kita mengalami banjir yang begitu dahsyat pada tahun ini, seperti ulangan yang berlaku pada tahun 1971, 50 tahun yang lalu, khasnya di negeri Selangor dan di Lembah Kelang ini. Minggu ini sudah masuk hampir minggu yang ketiga. Usaha-usaha pemulihan mangsa-mangsa banjir, terutama hal ekonomi mereka, bantuan-bantuan segera sedang dijalankan oleh berbagai pihak, khasnya kerajaan negeri dan kerajaan federal. Netizen, rakyat bebas untuk mengkritik, memberi pandangan, membangkang, itu hak mereka dalam suasana menghadapi banjir kali ini. Kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, soal malapetaka, soal ujian seperti ini mestilah bertindak beyond political party. Ia adalah tanggungjawab kepada negara, kepada kemanusiaan sekalian penduduk di negara ini, tak kira mereka berpahaman politik atau agama apa sekalipun. Saya masa menjadi timbalan Presiden PAS, waktu itu berlaku krisis politik di negeri Kedah. Mesyuarat PAS dibuat di Kedah. Presiden PAS waktu itu berada di luar negara dan saya juga pergi menunaikan umrah. Setiba saya di Madinah, belum lagi ke Mekah untuk melakukan ibadat umrah, maka berlaku mesyuarat yang begitu penting untuk kestabilan pemerintahan ataupun kerajaan negeri Kedah di bawah pimpinan Allahyarham Tan Sri Azizan Razak. Saya mengambil keputusan bergegas pulang dan tidak membuat umrah pada masa itu dan pergi di lain waktu. Presiden PAS juga waktu itu bergegas pulang dan kami mengadakan mesyuarat di negeri Kedah. Ia hanyalah krisis politik di peringkat negeri. Tetapi kita yang bertanggungjawab pulang segera untuk menyelesaikan masalah dalam hal negeri Kedah, pentadbiran negeri Kedah. Kita tahu menteri-menteri menjalankan tugas sebagai ketua eksekutif di jabatan masing-masing. Dan ketua yang paling besar tentulah Perdana Menteri. Memang bila banjir berlaku secara mengejut, kenaikan paras air yang mendadak, berlaku sedikit kelangkabut di hari pertama, kedua dan ketiga. Saya lihat di sini di hari Jumaat, Sabtu, Ahad, sampailah ke hari Isnin, berlaku sedikit kelangkabut dalam penyelarasan, terutama dalam usaha untuk menyelamatkan mangsa-mangsa banjir daripada mereka ditenggelami atau kehilangan nyawa. Kawasan Kota Raja, khasnya Seri Muda, kehilangan nyawa lebih daripada 17 orang. Satu kawasan yang paling teruk dilanda banjir. Yang mengherankan kita ialah menteri yang bertanggungjawab hal air dikatakan pergi menunaikan umrah.
Sedangkan ibadat haji wajib. Kalau ada halangan dalam perjalanan atau pengkeuzuran atau sebab-sebab yang lain, boleh ditangguh. Umrah amalan sunat. Dan ianya tidak ada waktu tertentu. Selain daripada waktu musim haji, musim-musim lain perboleh pergi menunaikan umrah. Tetapi menteri yang menjaga hal air ini, yang naik ialah air. Bukan api, bukan soal yang lain, soal air. Boleh meninggalkan negara dan pergi umrah. Saya tak tahu amalan apa yang dibuat ini. Dan Perdana Menteri tak ambil tindakan kepada menteri seperti ini. Sebab Perdana Menteri dia takut, dia undersis kalau dia ambil tindakan. Barangkali beberapa ahli parlimen menarik sokongan, beliau boleh jatuh. Maka kita lihat berlakulah kelangkabut di peringkat awal. Bagi saya, kelangkabut itu berlaku di peringkat kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Tapi untuk mengerahkan agensi bantuan yang lebih hebat seperti NADMA dan sebagainya, ia di bawah kerajaan persekutuan. Tentera, polis dan sebagainya di bawah kerajaan persekutuan. Walau bagaimanapun, tanggungjawab negeri dan persekutuan. Bukan kita nak mengatakan kamu yang salah, kami yang betul, kamu yang betul, kami yang salah. Tidak. Soal tanggungjawab di sini. Menteri-menteri tidak perlu pergi ke kawasan banjir, menyapu longkang dan sebagainya. Mereka perlu berada di bilik gerakan, bilik pemantauan, bersama dengan pegawai-pegawai tinggi untuk berbincang supaya dapat mengeluarkan arahan-arahan segera, tindakan-tindakan segera. Ini yang perlu dibuat. Tetapi kita lihat beberapa orang menteri menghilangkan diri dan Perdana Menteri tidak panggil pulang. Dan keadaan yang begini runcing yang berlaku kepada rakyat. Ya, kita akui mesti ada gabungan tenaga di semua pihak. Dan saya sebagai ahli parlimen Kota Raja dan juga Presiden Parti Amanah, saya amat berterima kasih kepada rakan-rakan NGO. Saya tak boleh sebut satu persatu. Ada NGO yang besar di Malaysia ini berada di Parlimen Kota Raja, di sekitar Shah Alam ini, daripada hari Jumaat sampai ke hari ini. Mereka terus berbakti, memberi sumbangan dan merobat orang-orang yang sakit dan sebagainya. Mereka terlibat dengan begitu hebat sekali. Begitu juga orang-orang perseorangan yang menghantar makanan, yang saya tak perlu sebut nama satu demi satu, kepada mangsa-mangsa banjir ataupun petugas-petugas sukarelawan yang mereka ini bertugas satu tempat, restoran belum dibuka dan sebagainya. Ada individu yang berada memasak makanan dan memberi percuma kepada petugas-petugas ini. Tak ada kata secantik bahasa saya nak curahkan terima kasih kepada badan-badan NGO yang saya tak perlu sebut nama satu persatu ini, yang memberi khidmat bagi saya begitu cemerlang. Mereka berkhidmat hanya mengharapkan balasan daripada Tuhan, dan di atas sikap mereka, di atas sebagai keinsanan yang mereka tunjukkan semasa berlaku bencana pada kali ini. Parlimen akan bersidang 20 hari bulan nanti. Kita akan bertanya dan kita nak dengar apa langkah-langkah segera untuk dalam masa 1 tahun, dalam masa 5 tahun, dalam sejangka panjang untuk menghadapi peristiwa banjir seperti ini. Kerana Lembah Kelang ini adalah nadi ekonomi Malaysia. Daripada Ulu Langat sampai kepada Pelabuhan Kelang. Seluruh wilayah persekutuan.
Klang Valley ini. Di sinilah ada lapangan terbang, di sinilah ada industri, di sinilah ada padang golf yang hebat-hebat, di sinilah ada hotel-hotel, di sinilah ada institut pengajian tinggi, di sini dari ada billionaire, ada jutawan, ada M40, ada B40, semuanya. Klang Valley ini adalah nadi bagi ekonomi Malaysia. Oleh itu, sebarang kelemahan ataupun pencemaran ataupun berlaku malapetaka yang besar di kawasan ini, dia boleh menjejaskan ekonomi Malaysia. Sudah tentulah kita akan bertanya dan kita akan dengar jawapan-jawapan dari pihak kerajaan jangka pendek dan jangka panjang untuk menghadapi, terutama sekali di Klang Valley ini. Bukan soal parti politik mana, puak mana yang menguasai di tempat ini. Yang paling penting, ini adalah nadi ekonomi Malaysia yang perlu diselamatkan. Kita tahu bila ada bencana besar, satu adalah yang kita tak dapat elak, misalnya turunnya hujan begitu lebat dan kuantiti air yang begitu tinggi yang sepatutnya dicurah dalam masa setahun tetapi dicurah dalam masa satu minggu, maka berlaku banjir dan sebagainya. Tetapi penyelesaian selepas itu, misalnya di Kota Raja baru-baru ini, bila elektrik terputus, pam untuk mengeluarkan air daripada Seri Muda tak dapat berfungsi. Saya bukan engineer, bukan latar belakang arkitek dan sebagainya. Ketika pihak tentera berada di kawasan itu, saya mengatakan kenapa tidak bom saja tempat yang menghalang air keluar itu. C4 bukan hanya digunakan untuk mengebom Altantuya. Sepatutnya kerja ini boleh dibuat. Okey, kalaulah musnahnya tempat pam air itu, berapa juta? Kita boleh baiki rumah Perdana Menteri hampir 40 juta. Takkan yang ini tak boleh buat dengan segera? Sebab kita boleh habis berbilion untuk nak bayar hutang 1NDB, interestnya saja berapa bilion. Tapi kenapa untuk infrastruktur kawasan itu penting tidak dibelanja besar di sini? Rakyat akan menyokong. Netizen akan menyokong bila dibelanja besar untuk infrastruktur di Lembah Klang ini dan termasuklah tempat-tempat lain di seluruh negara. Tapi rakyat marah bila wang digunakan untuk baiki rumah Perdana Menteri, untuk kerajaan, untuk benda-benda yang bukan keperluan utama. Ini pentadbiran Malaysia masih lagi belum berubah hal ini. Saya dah sebut dalam parlimen, nombor 10 Downing Street telah didiami oleh 57 ahli parlimen Great Britain. Great Britain, world power. Mereka tumpu membina kekuatan mereka, kuasa mereka, bukan membina mahligai-mahligai yang didiami sementara oleh tetamu ataupun oleh Perdana Menteri atau menteri-menteri. Sikap ini masih lagi belum berubah di Malaysia ini. Sebab itulah kita harap kerajaan, tak kira mana kerajaan yang memerintah selepas ini, mesti penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang diterokai untuk kawasan khasnya Lembah Klang ini, kerana ia menjadi nadi ekonomi kepada Malaysia ini. Oleh itu, sekarang ini usaha bantuan dan pemulihan di kawasan yang dilanda banjir dengan teruk sedang berlaku. Kemusnahan harta benda begitu tinggi sekali, begitu banyak sekali, dan pihak kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan sedang memberi bantuan. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada NGO dan juga industri, pihak-pihak yang mengusahakan perniagaan, industri kecil atau sederhana. Kita tahu mereka juga menghadapi masalah dalam suasana pandemik
atau coronavirus ini. Kilang-kilang mereka tidak beroperasi dengan sempurna dalam hampir 2 tahun ini. Tapi bila berlaku malapetaka seperti ini, mereka turut menderma, turut memberi bantuan berbagai jenis kepada mangsa-mangsa banjir. Saya tidak lain mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada mereka. Sampai ke hari ini, masih lagi bantuan datang, sama ada dapur masak, sama ada tilam, sama ada almari sementara yang dihantar, yang kadangkalanya harga yang dihantar itu bukanlah murah, tapi mereka berkorban di atas kemanusiaan. Begitu juga semalam saya lihat ada syarikat yang menghantar bantal. Bantal tu agak good quality yang dihantar, dan mereka terus memberi bantuan dari masa ke semasa. Kau senak senaraikan nama-nama syarikat ataupun orang individu yang memberi bantuan itu terlalu panjang. Tapi saya hanya melalui ucapan ini, saya ucap terima kasih kepada mereka. Pengorbanan dan jasa baik mereka tak dapat kita lupakan, dan netizen di kawasan yang dilanda banjir tak akan dapat lupakan. Dan sebarang kelemahan mesti ada di pihak pentadbiran kami di kawasan parlimen dan di Dewan Negeri Negeri, dan kita sama-sama memikul tanggungjawab ini untuk memulihkan keadaan dan psikologi, terutama sekali kepada penduduk khasnya di Seri Muda dan di sekitar di tepi Sungai Kelang itu. Mesti dipulihkan psikologi mereka, sebab sekarang mereka lihat awan tebal saja di langit, mereka bimbang sama ada mereka boleh tidur atau tidak pada malam itu. Oleh itu, kita harap semua pihak bekerjasama, dan pihak pemerintah khasnya Perdana Menteri mesti berani mengambil tindakan. Misalnya bila berlaku bencana sebegini rupa, beliau boleh panggil mana-mana menteri yang ada di luar negara pulang. Begitu juga saya sendiri, bila ada ahli parlimen kita yang berada di luar negeri, saya minta balik dan bertugas cepat kepada rakyat supaya mereka tidak dilihat. Karena mereka pergi ke luar negeri, misalnya waktu itu mereka tak tahu banjir akan berlaku. Tetapi yang pergi dah banjir mula naik, pergi buat umrah, ini satu tindakan. Saya tak faham hukum apa yang dia pakai. Dan Perdana Menteri pula tak ambil tindakan kepada menteri seperti ini. Ini satu perkara yang cukup pelik lah berlaku di Malaysia. Menandakan bahawa Perdana Menteri kita sangat lemah kerana dia under siege. Dia dipegang oleh ahli-ahli parlimen dan yang terlibat dalam Sheraton Move untuk mengambil alih kuasa. Oleh itu, kerajaan yang tidak dapat mandat rakyat ini, mereka bertugas seperti inilah. Kita bersabar dan kita terus bersama, dan kita lihatlah apa tindakan rakyat pada masa akan datang. Sama ada nak menghukum mereka atau tidak, terserah kepada mereka. Terutama pilihan raya masih ada di Malaysia ini, tidak lagi dibatalkan. Dan kewibawaan parlimen, kewibawaan kerajaan mesti dipulihkan. Sebab itulah kita harap sebelum pilihan raya, akta lompat parti mesti diluluskan di parlimen untuk memberi keyakinan semula kepada rakyat untuk memilih mana-mana kerajaan, mana-mana parti politik, mana-mana orang yang mereka mahu untuk memerintah Malaysia. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada semua. Sensei Nandri.